Fakta adegan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bertengkar di My Lecturer My Husband Season 2. Adegan Prilly Latuconsina bertengkar dengan Reza Rahadian di serial My Lecturer My Husband Season 2 mendadak jadi sorotan. Dalam serial My Lecturer My Husband Season 2, terdapat adegan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian sedang bertengkar. Melalui akun Instagram pribadinya, Prilly Latuconsina membagikan adegan serial My Lecturer My Husband Season 2. Dalam video tersebut tampak Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bertengkar hebat. Adegan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bertengkar tayang pada episode 7A serial My Lecturer My Husband Season 2. Adegan pertengkaran Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian itu sukses ramai diperbincangkan. Terlebih saat Prilly Latuconsina mengungkapkan fakta dari adegan pertengkarannya dengan Reza Rahadian melalui caption di Instagramnya. Ternyata adegan tersebut hanya dilakukan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian dalam satu kali tek. Menariknya, Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian melakukan adegan tersebut tanpa skrip atau skenario. Dari season 1 kalau adegan berantem gini emang selalu pakai treatment satu kali tek di mana kamera yang ngikutin pergerakan kita, kata Prilly Latuconsina. Dan selalu dari season 1 kalau adegan berantem, gak pernah pakai skrip, sambungnya. Diungkapkan Prilly Latuconsina, ia dan Reza Rahadian hanya diminta mengungkapkan apa yang diraskan Inggit dan Arya dalam serial My Lecturer My Husband Season 2. Arahannya hanya, ungkapin semua yang Inggit dan Arya mau ungkapin, terserah kalian mau ngapain dan tara inilah hasilnya, kata Prilly Latuconsina. Dan selalu dari season 1 kalau adegan berantem, gak pernah pakai skrip, sambungnya. Diungkapkan Prilly Latuconsina, ia dan Reza Rahadian hanya diminta mengungkapkan apa yang diraskan Inggit dan Arya dalam serial My Lecturer My Husband Season 2. Arahannya hanya, ungkapin semua yang Inggit dan Arya mau ungkapin, terserah kalian mau ngapain dan tara inilah hasilnya, kata Prilly Latuconsina. Baca juga, pose Prilly Latuconsina pakai baju tanpa lengan dengan rambut basah disorot, hot banget. Lalu Prilly Latuconsina pun menjelaskan perasaan kecewa Inggit terkait ketidakjujuran Mas Arya sebagai suaminya. Aku sebagai Inggit pasti kesel karena apa yang dia rasakan dianggap gak dewasa, dianggap berlebihan. Padahal dia juga mencoba untuk ngerti ngeliat suaminya jalan terus dan akrab berlebihan sama mantannya yang ngakunya sahabat, jelas Prilly Latuconsina. Adegan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bertengkar itu pun ternyata sangat diapresiasi oleh penonton. Warganet yang menonton mengaku terbawa suasana dan gregetan saat melihat adegan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bertengkar. Namun penonton juga sangat mengapresiasi akting Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian.